Pemirsa, tangis kesedihan mewarnai aksi tabur bunga dan doa bersama yang digelar ratusan warga binaan dan petugas rumah tahanan kelas 1A Salemba, Jakarta. Aksi keprihatinan dilakukan berharap segala amal ibadah para korban diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Thank you. Ya Allah, ya Rabbi, ampunkan segala dosa-dosanya. Kesedihan tak terbendung bagi Ferdiansyah, salah seorang warga binaan rutan kelas 1A Salemba, Jakarta Pusat, saat melakukan aksi tabur bunga di halaman rutan. Apakah dosa mereka sangat amat banyak hingga kau melakukan hal ini? Derai air matanya tak terbendung saat mendoakan 44 narapidana lapas Tangerang yang tewas akibat peristiwa kebakaran. Selain aksi tabur bunga di atas keranda mayat, wujud keprihatinan atas tragedi maut juga ditunjukkan petugas sipir rutan Salemba dan ratusan narapidana dengan menggelar zikir dan doa. Doa bersama digelar secara serentak di 3 rumah ibadah yang ada di lingkungan rutan, yakni masjid, gereja, serta wihara. Seluruh jajaran beserta seluruh warga binaan melakukan doa dan zikir bersama. Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas 41 warga binaan lapas kelas 1 Tangerang. Dengan serangkaian aksi keprihatinan, mereka berharap segala amal ibadah para korban bisa diterima Yang Maha Kuasa, serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dalam menghadapi kenyataan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.